Balik lagi sama aku, Damai Ceria. Dan ya, di video kali ini aku bakalan ngelanjutin lagi Acid Island-nya ya teman-teman. Dan ya, kemarin aku dapat sebuah tips lagi ya teman-teman dari ya orang yang sama, dari Marcel3452 teman-teman. Katanya itu, kita harus besarin pulau ini dan kayak bikin tempat lapang gitu dari cobblestone biar ada mob yang bisa respawn teman-teman, yang bisa spawn. Kayak kemarin kan tiba-tiba kita kan bikin ini deh, bikin belakang ini dan tiba-tiba ada slime teman-teman. Jadi ya kita nanti bakalan bikin kayak ground gitu dari cobblestone buat farm mob lah, biar kayak zombie, skeleton dan lain-lain itu bisa nge-spawn teman-teman. Dan kita juga katanya itu ngebutuhin string dan ya nanti bisa buat mancing dan bikin wall teman-teman. Jadi ya kita bakalan ngelakuin hal yang udah dibilang tadi, tips yang sangat berguna tadi ya teman-teman. Jadi terima kasih tipsnya, dan buat kalian punya tips-tips lain kalian bisa komen lagi teman-teman. Dan ya di sini BTW karena itu tadi katanya kita harus bikin kayak ground gitu, aku udah nyiapin banyak banget cobblestone, hampir penuh nih. Tapi sebelum itu aku juga bakalan discover pulau yang ada di sana teman-teman. Soalnya di sana aku kelihatannya banyak dirt yang bisa kita gunain. Dan aku rencananya buat farmnya itu nggak langsung dirt gini ya teman-teman. Soalnya kan kemarin aku bilang tuh, aku mau ngambil dirt dari pulau-pulau lain gini. Dan ternyata kalau pulau kita ini kan ada beberapa layer ke bawah ya ininya dirtnya. Tapi pulau-pulau lain itu cuma satu layer kayak gini teman-teman. Kayak satu layer gini, jadi kalau kita hancurin langsung air teman-teman. Jadi aku nggak bisa pakai dirt dari pulau sebelah. Aku ngakalinya nanti ini groundnya ini aku ambilin dirtnya, terus aku selang-seling gitu, dirt, cobblestone gitu teman-teman. Pengennya teman buat farmnya ya. Dan ya aku bakalan discover di sana dulu. Dan ya sedikit informasi ini, karena cangku cuma 8 cang, jadi yang pulau-pulau jauh itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Jadi ya bentar aku mau makanin ini dulu deh, semoga gak beracun. Oke, okay, nice. Oke banget, oke. Nah, jadi di sana itu ada kayak struktur ini. Setelah tadi aku naikin cang, aku coba naikin cang teman-teman, ternyata itu adalah sebuah kayak ruin portal teman-teman. Jadi kita bisa pakai itu buat ke Nether. Tapi ya kita belum ada kabel stone obsidiannya. Dan di sini nih, ini nih aku yang bingung nih. Nah, di sini itu cuma ada satu diamond. Bagaimana caranya buat bikin pickaxe-nya gitu loh, buat ngambil obsidian. Nah, aku nggak ngancurin ini karena aku bingung teman-teman. Apakah ada diamond lain di pulau-pulau lain, atau kita harus pakai enchanting itu yang bisa jadiin diamond itu ngedrop langsung lebih dari satu gitu loh. Jadi aku nggak ngancurin itu dulu, aku takutnya diamondnya cuma satu-satunya cuma itu teman-teman. Jadi ya, pertama aku bakalan langsung aja nge-discover pulau sebelah ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku bakalan bikin, coba bikin ini deh, bikin roti deh ya. Oke, nice, kita dapat 9 ini. Kita bisa tanam-tanam dulu. Aku bakalan coba bikin roti, apakah sudah bisa bikin roti dengan modal ini. Ini doang. Nah, bikin satu oke lah. Satu pun cukup ya teman-teman. Dan kulihat-lihat ini emang pulauku ini terlalu sempit. Cuma segini. Dan ya rencananya groundnya itu nggak aku jadiin satu sama tempatku ini teman-teman. Soalnya takutnya ada mob yang spawn di tempatku sini teman-teman. Jadi aku bakalan kayak bikin jembatan dulu, terus bikin kotak besar gitu teman-teman, buat khusus buat groundnya coy. Ya let's go lah, malam-malam pun jadilah. Nah kita lihat dulu, nanti nggak lurus coy. Nah kan nggak lurus anjir. Ini segini, berarti ini gini ya, semoga lurus lah. Kita lihat dulu ya. 5 menit kemudian. Jadi ya teman-teman, aku udah sampai sini dan setelah melihat sana agak males juga. Sana banyak banget zombie. Dan BTW aku masang mod nih teman-teman buat melihat darah mereka biar, oh ada ayam, ada kelelawar dan ya ada beagle di sana. Kayaknya aku bakalan nunggu siang deh di sini teman-teman. Ini pulau apa cuy? Nggak tau lah, aku bakal nunggu siang dulu teman-teman. Ada begal aja tau, batuku habis tadi, aku sebenarnya mati teman-teman di sebelah sana tuh ada ngapung-ngapung sana tuh, aku mati mau pencet kontrol ya, aku pencet shift anjir.
Dan semoga ini bocah gak jadi dronet ya. Lah jadi dronet ya. Lah jadi dronet anjir, dia bakal naik lah. Samperin aja. Ah kita geplakin gini ya. Cabut kamu, cabut kamu. Nah kita kan bisa lihat nih darahnya. Darahnya berapa gitu. Semoga ah yang sana nyamperin lagi. Pokoknya jangan sampai ada yang manah coy. Metong aku disini kalau ada yang manah hei. Halo teman-teman, siapa yang cita-citanya ini di atas apa itu berdiri di atas cobblestone dan menunggu siang hari. Tapi percuma sih itu, creeper di sono tuh. Siang hari pun tetap meledak tuh. Gimana ya buat nyingkirin creeper-creeper ya? Nah, itu pada gak kebakar tuh. Ada perlindungan tuh di atas. Wah, aku dipanah mati sih. Wah, gimana ya? Kita dikitin aja biar mereka maju aja, teman-teman. Udah habis lagi. Nah, kita udah maju tuh. Nah, udah pada maju, udah pada kebakar tuh. Oke, oke, gak apa-apa lah. Ini creeper nih, satu-satunya yang agak susah. Jangan meledak situ, cok. Masuk air, anjing, anjing aku masuk air juga. Ah, creepernya mati sih di air anjir. Keplakan lagi nih. Bom. Nah. Oh. Ew. What the? Enggak boleh toksik, enggak boleh toksik. Oke, kita coba bakar dan bakar dan bakar dan apakah bisa dan kok enggak bisa? Nah, gini. Oh, bisa nih. Oke, semoga bisa jadi torch ya nanti dan ya aku kemungkinan mau ambil ini dulu. Ambil apa? Ambil iron teman-teman buat armor, pedang dan lain-lain lah. Dan ku banyak di sana. Masuk air sana. Boom. Nah. Iron ku banyak di sini aku lupa. Aku lupa kok ada kambing. Kan kemarin enggak ada deh. Oh, dia nyepon sendiri anjir. Halo kambing-kambing. Halo. Eh, aku punya kambing. Sampai ku cuma satu doang, kamu nge-spawn lagi kayak. Nah, aku ambil satu stack ya. Ini apa? Oh, pupi. Oke, aku ambil satu stack dulu. Terus aku balik, kan. Di situ, aku mau apain? Mau bikin armor. Armor, torch, torch. Aku mau naruh di pulau sebelah juga. Torchnya. Terus nanti kita bikin groundnya, teman-teman. Oke lah. Ini kok bikin oak button sebanyak ini buat HP? Kok ada oak button sih? 12 lagi. Gak tau dah, gak habis thinking in the sky coy. Eh babi, babi. Oh iya, aku ada info nih. Kemarin kan aku nge-copy ini ya wordnya. Soalnya aku penasaran nih kalau babi dibunuh kayak apa gitu, kayak gimana gitu. Ternyata gak spawn teman. Jadi jangan macam-macam sama tuh babi. Biarin dia hidup sejahtera dan lupa bawa pick egg. Ntar ya. Oke, semua kebutuhan persenjataan sudah siap. Dan ya ini aku bakal ngerapiin ini dulu. Soalnya gak enak banget dilihat. Nah, let's go, ini lurus nih, bagus nih. Tapi kayaknya nggak lurus deh kalau sampai sana. Nah, mobnya udah pada mati. Manju, manju lah, manju. Oke, kita lanjutin lagi. Project. Project, aku takut salah pencet lagi deh. Mau pencet control, maka pencet shift gitu loh. Ada ayam. Disitu ada ayam, ada suara ayam. Jadi kita bakalan coba ambil ayam. Chat, 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 kayak gini ya. Chat, 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 chat. Oke dah. Ini kita kasih torch aja biar nggak nge-spawn di sini mob-mob jahatnya teman. Halo chicken, kamu hidup sini sendiri? Oh enggak, kamu ada pasangannya. Chicken ada pasangannya. Masa, masa, masa ini kita nggak tutup lubangnya. Oke ya, gini udah kita terangin dan ya aku mau ngambil ini tadi. Kita ya chicken, dirtnya aku ambilin. Aku butuh dirt. Sorry chicken, chicken chicken, sorry chicken chicken. Nah, bodo amat ini terbang. Gak peduli aku. Kita ambil dikit aja. Atau next aja kita ambil next juga bisa sih sebenarnya. Soalnya yang utama itu bikin groundnya dulu. Ground buat mob, ya. Buat mob.
kayak kurang ini coy. Kayaknya aku bakalan nebangin semua kayu ku, terus aku bikin torch deh. Nah aku bakalan bikin farmnya itu, kok farm? Iya, pokoknya bikin ground lah. Tempat buatnya itu di sebelah tengah-tengah sini, shred gitu pengennya. Oke lah, kita coba ini jalannya ini. Nah ini kan segini aja. Terus aku bakalan bikin menyamping melebar gitu temen. Kayak berapa ya? Sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, gak usah lebar-lebar. Ya segini cukup lah, 12, karena juga 12 soalnya. Hey, bye-bye. Aku dengar suara zombie in the sky tuh. Lah. Oke lah. Sementara kita tutup. Cabut sana. Nah, kita tutup dulu lah. Soalnya sana belum kukasih torch, teman-teman. Nanti aku maunya mobnya itu nge-spawnnya cuma di situ aja, enggak di setiap tempat ada mob gitu loh. Kan kita mau jalan-jalan susah kan kalau ada mob semua. Belakangnya juga 12 ya. 10, 11, 12. Oke, sebelah kita kasih 12 juga. Terus nanti buat ngisi tengahnya itu kita bakalan skip video aja, soalnya ya bakal lama kalau di speed up pun terlalu lama. Tuh gini ya, ini farm kayu, terus nanti belakangnya kita kasih farm mob. Nah, bener sih. Ini bikin aja farm kayu, cuk. Ini muat berapa ya? 1, 2, ini kayak paling enggak 1, 2, 3 kayu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kayuan lah. Oke lah, ya kayaknya gitu deh. Terus nanti belakangnya situ baru kita kasih farm mob gitu. Nanti kita aksesnya dari sini gitu. Keren. Oke, itu idenya cukup bagus. Jadi ya, kita bikin farm mobnya itu di belakang lagi. Kemungkinan ini kurang lebar buat farm kayu, tapi 12 kayu tuh cukup gak sih? Cukup lah 12 kayu doang, cukup. 2000 years later. Oke teman-teman, akhirnya sudah jadi. Dan ya, aku bikinnya begini doang. Nanti aku pagerin di sini, niatnya aku pagerin tapi pakai brick ya teman-teman. Soalnya biar keren aja, dan aku belum bisa bakar-bakar brick karena kayunya kurang. Jadi ya di sini itu aku bakalan coba gini. Nah, kan tanam gini. Terus sisi-sisinya itu bakalan aku kasih gini teman-teman. 1 2 3 Nah, pokoknya gini lah. Kalau ditinggiin gini, nanti pohonnya itu tumbuhnya itu kayak pohon yang kayak gitu teman-teman, yang tinggi ini teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan kayu lebih banyak teman-teman. Nah ya, triknya itu doang sih. Dan ya, kenapa ini kok bolong? Nah ini niatnya ini ntar aku bakalan kasih kayak mungkin sugar cane. Sugar cane-nya itu ada di pulau sebelah mana ya? Sebelah sana kayaknya. Kalau enggak ya kaktus gitulah teman-teman. Jadi ya, untuk sementara kita bikin ini dulu. Dan ya, kenapa kok saplingnya dikit? Karena ya tadi kan jatuh-jatuh gini ya, nggak kuambilin coy, hilang coy. Ini kayaknya masih ada deh setting di sini. Oh, ini masih ada itunya, batas gak mau rontok sendiri, masih ada kayunya. Nanti ya. Kalau ini nggak kuhancurin deh, ini buat hiasan bagus. Nah, itu udah tumbuh satu tuh. Tapi kecil banget kan kalau nggak dikasih ginian. Jadi ya, ntar biarin lah yang beberapa tumbuh biasa dan beberapa yang tinggi teman-teman. Dan ya untuk ini, untuk yang di belakang sini, ini belum aku terusin, mungkin aku bakal terusin off record aid. Soalnya ya lumayan lama terusin ini. Gede banget kan, kalian pasti boring gitu kan kalau cuma terusin gitu kan. Nanti kalau recordnya kita bakal tinggal desain-desain ininya doang, hias-hiasin dan menjelajahi pulau-pulau. Dan hari ini, progres kita hari ini adalah kita sudah menjelajahi pulau sana yang ada ayam dan ada dirt, dan kita sudah membuat farm ini, farm kayu, farm pohon. Kok itu ada Slenderman tuh di atas? Ada Enderman. Dan ya, ini progress next selanjutnya itu adalah membuat farm hewan mob di belakang sini, teman-teman. Oke, jadi ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan yang udah komen juga, terima kasih atas tipsnya, sangat membantu. Nanti next aku bakal bikin pancing juga.
tinggal ini kurang kekurangan laba-laba tadi, aku dapat laba-laba tapi aku mati coy. Jadi ya, terima kasih buat kalian yang masih nonton dan see you next video. Jangan lupa kalian like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan kalau kalian suka video ini kalian klik tombol like-nya teman-teman. Jadi nah gitulah. Ciao 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 ciao. Ah, kayaknya progresnya masih lama banget nih. Semoga ya keren jadinya. Seno.